bawang aja pakai jeruk segala. Biar gak. Waduh, kenapa Pak? Kenapa itu? Kesalahan. Minum dulu Pak, minum. Hah? Nyak. Aduh, aduh nyak. Aduh, kenapa nih bapaknya? Kenapa? Keluarin aja Pak. Ini tepuk-tepuknya. Udah ditodongnya, nggak bisa. Minum, Pak. Minum. Ya udah, gimana nih? Gimana dong, nyak? Iya, gue bingung. Nah, Putri. Nama bapaknya kesam, tapi nggak bisa dikeluarin. Oh, tenang, lo. Jiro, aduh anak orang mau diapain? Tenang, Mak. Dipukul. Gimana, Mas? Udah. Makasih ya. Yang nolongin lu tuh gue. Iya. Untung lu tadi buru-buru dateng. Cuma kalau enggak, gue gak ngerti deh cara nolongin bapak itu gimana. Ya elah, itu doang kecil. Baru satu jurus, belum jurus yang lain. Ya iya. Sri, ntar malam nonton yuk. Nonton? Kenapa? Jono! Piring udah berapa biji yang dicuci? Cepetan cuciin sonono, pelanggan kan banyak benar. Ku aja, iya mak. Iya. Bentar, baru juga ngobrol. Udah cepetan sekarang, ah. Ini buruan. Iya. Mana piringnya? Perasaan tadi udah dicuci. Jono sekarang udah semester berapa sih, Jen? Aku lagi ngerjain juga sakit. Sama lagi ngumpulin duit aja. Doain aja. Iya, mudah-mudahan lulus tepat waktu ya. Gitu, kelarin tuh, jangan sampai nanggung ya kuliahnya. Doain aja. Harus sampai lulus. Amin. Jadi dalam memasak steak, tingkat kematangan itu harus diperhatikan. Dan serat-serat daging itu harus diperhatikan juga dalam memotongnya. Gini? Memotongnya udah lumayan pinter. Tapi salah itu. Bukan kayak gitu. Tangannya ntar kepotong kalau kayak gini. Tangan yang ini. Terus? Nah, kamu tahan situ, nah kamu potong sini. Coba ya. Oh, gini toh cara belajar masaknya. Sama Chef Jekon ini. Ngomong apaan sih? Mulai mulu deh. Aku ngomong bahasa Indonesia. Pulang. Ya aku kan belum selesai. Pulang. Bro, mungkin lu salah paham, biar gue jelasin dulu ya. Bro, ya, bisa nggak lu nggak ikut campur? Mau apa? Saya chef ajarin lagi nih, motongnya belum kelar nih. Aku tuh udah nunggu 1 jam baik di luar, aku nggak mau nunggu lagi. Pulang sekarang. Kamu kenapa jadi bawel banget ya? Ya aku bilang pulang sekarang. Siap aku pulang. Luna! Kenapa jadi kamu yang marah sih? Harusnya aku yang marah karena kamu mesra-mesraan sama cowok lain. Siapa yang mesra-mesraan sama cowok lain sih, aduh? Kamu ngapain deket-deket sama dia? Terus gimana aku mau belajar, ha? Harus jaraknya 100 meter dari chef. Gimana ngerti? Pokoknya aku nggak mau tahu. Kamu jangan pernah belajar lagi sama chef. Kalau kamu belajar, ya, belajar sama chef kafe aku. Chef kafe kamu? Emangnya dia gue masak? Oh, makanan standar kayak gitu? Lagipula kamu kenapa sih posesif banget sama aku? Jangan pernah duduk apa posesif ya? Males. Aris! Dituduh yang enggak orang lagi belajar gimana mau
ngerti. Sensitif banget sih ini orang. Gue ngerti deh, Sos, kenapa makin kesini tuh dia sering sensitif gitu. Nyebelin aja. Ya mungkin lu lagi jenuh kali. Dan mungkin lu mesti break biar gak jenuh. Masalahnya gini, Chef. Kalau misalnya kita break, terus rencana mau buka kafe jadi gagal dong. Nanti investornya. Nanti investornya. Kamu sih ada janji ya? Hah? Ada janji? Iya, ini ada janji. Kamu cewek? Temen. Iya, temennya cewek apa cowok? Ya elah, mau cewek mau cowok kan gak ngefek juga. Iya, tapi kan pengen tahu. Oh, boleh. Ya pokoknya nggak boleh, tapi emang nggak ada hubungannya. Ya kok lu bete? Ya lu kalau lagi berantem sama cowok, lu jangan dibawa bete ke semua orang, Ge. Nggak baik, tau nggak? Ya gue mau ke belakang dulu ya, ganti baju. Dasar cewek egois. Seenak aja memperlakukan gue kayak gitu. Emangnya gue harusnya bedain apa? Hubungan antara guru sama murid. Kelihatan banget kali mereka itu dekat. Lama-lama marah kayak gini gue jadi lapar dong. Tiba-tiba kau minta maaf padaku. Cepet kali, Mas. Biar dinikmatin. Ini minumnya. Silakan. Kenapa? Hah? Kenapa, Mas? Tuh, lu gak waras ya? Ini panas, tau gak? Ah, panas ya? Ya ampun, saya pikir ini gak terlalu panas buat Mas. Ya udah, saya ganti aja, Mas, ya. Gak usah. Aduh. Iya, kalau gitu maaf ya, Mas. Maaf, ya, bilang apa gampang. Iya, Dis, gimana? Saya nggak tahu kalau ini ternyata kepanasan buat Mas. Mas, dia kan udah minta maaf. Dan dia juga punya niat baik buat nggantiin minum Mas yang panas. Lagian ini juga masalah sepele kok, nggak perlu marah-marah kayak gitu kok. Oh, gue tahu. Lu pasti cowoknya dia, kan? Hah? Eh, bilang ya sama cewek lo, kalau jualan jangan nyelakin lo. Ya ampun, Mas, siapa mau nyelakain juga kali, Mas? Iya, terus ini apa namanya? Iya. Eh, gua udah ngomong baik-baik. Ya lu enggak usah ngomong pakai urat. Nenangin gue, ha? Lu mau ngajakin gue, ha? Eh, lu jual, gua beli. Gua yang beli, lu yang jual. Maju. Ayo maju. Lu suruh gua maju. Gua maju sekarang, ya? Maju deh, Sa. Maju. Maju. Nih, gua udah naik. Lu mau apa? Udah usah berantem. Ya, ya. Aduh. Udah deh. Aduh. Kenapa ibu turun? Udah. Jangan. Maaf ya, Mas. Ya Allah. Ah, bawa sial aja. Kenapa ibu turun gue? Udah. Stop. Gak usah pasang jurus. Dia jadi gara-gara dulu, Mak. Diam. Lu jangan pas juga kali. Itu apa sih yang diributin? Gue tahu kali. Iya, iya. Stop. Mas, maaf ya. Aduh, terusin aja makannya ya. Jangan pakai ribut-ribut di sini. Diam. Dalam pikiranku. Sri. Kapan sih kamu tuh bisa ngerti kalau aku tuh suka sama kamu? Hati ini terasa perih. Aku sayang banget sama kamu. Teringat apa yang kau janji. Pikir-pikir kejadian kemarin tuh lucu juga ya. Tapi untung ada si Joko. Itu kayak hero ya. Apaan sih? Sri ngapain sih ngomongin dia? Kurang kerjaan banget.
Aduh, dia kan cuma bantu-bantu. Lanjut ngomong ames siapa sih lu? Ini ngomong-ngomong bawang biar jangan pri-pri kalau ayah lagi ngupas dia. Yang bohong ya kali, bawang diajakin ngomong. Ya bener. Ini udah jam berapa? Lu kan pergi kuliah, ntar telambat. Emang udah telat ya? Aduh, makasih nih mau ke dapur. Yaudah, ayo siap-siap dulu ya, Nyak. Nyaterusin lagi ya. Iya, nyaterusin. Udah berapa bulan, Bu? Ini sih udah bulannya, Mbak. Makanya saya mau cek ke bidan. Aduh, kok perut saya sakit ya? Hah? Kenapa, Bu? Kayak saya mau lahiran. Aduh, mau ngelahirin lagi. Tolong sih. Iya. Bang, bisa minta tolong dianterin ke rumah sakit bersalin nggak? Atau maulah aku. Iya, tapi ibu ini mau ngelahirin, Bang. Ya, Abang, tolongin saya dong. Gimana? Saya udah mau keluar nih, Bang. Aduh, gimana ya? Ngelahirin di sini sih. Iya, Bang, bisa berhenti bentar nggak di depan, Bang? Itu bukan urusan aku bukan dokter. Ya tapi lu kok tega sih, ini ada orang mau ngelahirin. Ya bodo amat. Sebentar aja kali. Ya itu bukan urusan aku. Daripada ngelahirin di jalan, daripada ngelahirin di jalan. Dengar ya itu, bukan urusan aku, ngerti. Kok gitu sih gak mau nolongin? Ini apa nih? Ya udah cepetan. Cepetan tolongin ih. Cepetan. Mana Dina? Coba tarik nafas ya, Bu ya. Tarik nafas. Hembuskan. Lagi tarik nafas. Hembuskan. Iya, tarik nafas lagi. Kenapa sih? Setiap kali ketemu sama lo, gue pasti sial tau gak? Kok lo ngomongnya kayak gitu sih? Iya, emang bener. Tapi suatu saat nanti, lo tuh bakalan nikah. Istri lo hamil, melahirkan. Masa lo gak mau nolong? Iya, emang siapa yang mau punya istri sekarang? Orang masih nanti kok. Iya, sabar. Cepetan. Udah cepetan deh, Mas. Lama banget. Iya, by the way. Nama gue bukan Mas, nama gue Aris. Ya, Bu Sri. Aduh, kok malah kenalan sih? Mau keluar nih, dong. Iya. Sabar. Ini udah ngebut tuh cepetan. Aduh, kenapa pakai berhenti sih, Mas? Cepetan dong, sakit nih. Aduh, Bu. Namanya juga lampu merah ya. Kalau mau jalan, ganti aja lampunya jadi lampu hijau. Iya, lu ngomong jadi kayak gitu banget. Kenapa sih? Iya, mau gimana lampunya masih lampu merah. Iya, tapi itu bikin ibunya panik. Mas, cepetan jalan, Mas. Ya, kuat nih. Iya, Bu, ya, Bu. Itu udah lampu hijau, cepetan jalan. Cepetan jalan. Kenapa sih ngeliatin gitu? Enggak, nggak apa-apa. Gue, maksudnya, aku salut aja sama kamu. Ternyata ibu hamil itu bukan saudara kamu ya. Tapi kamu tetap izin nolongin dia. Ya wajar aja kali, namanya juga manusia. Saling tolong-menolong, ya nggak sih? Apalagi lo kita ngerti. Oh, kamu ambil sekolah kedokteran? Oh, bukan. Dulu gue sempet sekolah perawat aja sih. Oh, berarti kamu bisa dong ngerawat anak muda kayak aku. Apaan sih maunya itu sih? Oh ya, gimana kalau gue traktir di warteg gue sebagai ucapan terima kasih gue? Tapi nggak pakai dikasih air panas kan? Oh enggak. Paling cuma dikasih air mendidih aja gimana? Jangan dong. Jangan sih. Mak, ikutan yuk, ikutan foto. Hah? Ikutan apa? Ikutan foto sini. Emang buat apa sih foto-foto segala? Siapa tuh cowok? Pinternya, biar promosi. Nih, kayaknya. Tunggu. Itu bukannya yang berantem waktu itu sama gue.
Ngapain lagi dia sini? Wah, nggak benar mau bikin kacau lagi. Iya. Udah deh. Upload ya sekarang ya. Aduh. Ngapain lo kesini ya? Kalau lo berani bikin kacau di sini, lo berhadapan sama gue. Sri, pegangin. Jono. Aduh, Jono. Enggak. Ini. Jono kenalin ini. Aris kenalin Jono. Perlu banget yang ngomong. Ya biar tahu nama aja sih. Oh, pacar kamu? Bukan. Belum. Hampir. John, Jono, deh. Apa, Mak? Iya, beres-beres dulu, no, di sana, no, di dapur. Sekarang? Iya. Deh. Awas. Sana, beres-beres. Sekarang cuci piringnya udah laku. Nya, beres dulu deh, bantuin si Jono. Iya. Kalau kayak gini kan pasti bakal rame nih warta kamu. Kok sama? Ini kan masih cewek warta, ngapain di malam mejeng-mejeng nih ngepas-ngepas foto kayak beginian? Gila, dapet cewek kece begini ya kan? Mau dapetnya sama cewek warta ya? Baru kali ini aku ngerasain makanan seenak ini. Warta kamu ini the best deh pokoknya. Aja lo. Berarti lo kayak gitu, lo harus jadi pelanggan tetap gue. Oh, tenang aja. Pasti gue akan jadi pelanggan lo. Bener ya? Iya. Titipan aku mana tuh yang 4 bungkus? Oh, udah gue siapin nih. Gue udah tambahin nasi lagi biar lo tambah puas gitu makannya. Kenapa sih tuh? Gila. Nyamuknya. Nyamuk apaan? Pecah ntar tuh gayung gue. Oh iya, aku lupa. Kenapa? Aku ada janji sama karyawan aku. Oh. Iya, ini duitnya. Iya. Makasih ya. Iya. Lo kenapa sih, Jun? Gak apa-apa. Apaan dia berisik banget sih? Di, Pak. Gimana tadi tamunya? Banyak? Alhamdulillah, banyak pengunjungnya, Pak. Lumayan rame. Iya, ingat. Tadi baru nak telepon ya, Pak? Alah, udah nggak penting. Oh iya. Ini ada makan siang. Bagi nama anak-anak ya. Buat saya? Iya. Makasih ya, Pak. Banyak rezeki. Baru nak. Dari cewek lantak itu. Iya. Jadi sekarang kamu selingkuh sama dia? Dengar ya, yang selingkuh itu bukan aku, tapi kamu sama Chef Bimo. Ya ampun, Riz. Aku tuh cuma sekedar belajar. Ya, sama. Aku juga cuma sekedar makan. Bohong banget tuh cewek di Twitter siapa? Ya, itu cewek punya warteg. Kenapa emang? Ya berarti kamu pacaran kan sama cewek warteg itu kan? Kenapa sih kamu sering ambil kesimpulan sendiri? Kamu kenapa sekarang jadi egois banget? Orang aku tuh kesini untuk menjelaskan kamu. Aku gak ada hubungan apa-apa sama Bimo. Gak perlu. Udah jelas semuanya. Tapi aku tuh sayang banget, Riz, sama kamu. Kenapa sih kamu gak percaya? Oh iya, sekedar informasi buat kamu. Masakan cewek warteg itu enak banget. Dan katanya dia gak belajar dari chef. Dalam pikiranku selalu. Lu seharusnya sadar, John, sadar. Lu lihat Aris. Lu bandingin sama diri dulu, ngaca. Mana-mana pakai kemeja keren, esmut. Nah lu pakai kaos buluk lagi. Ku coba tuk singkirkan. Aris punya mobil. Gua punya apa? Saat bersamaku, tapi tak pernah bisa hilang wajahmu. Kampus aja gua naik angkot. Gua gak sebanding sama Aris. Ini alamatnya ya, Mbak. Tinggalkan diriku.
pokoknya. Pokoknya. Ya elah, cuma ini doang, mah. Aku juga bisa, mak. Tapi bener loh, ini terbukti. Idenya Aris tuh bikin pembeli banyak yang datang. Oh. Ya, iya sih. Cuman, lihat aja orang yang mana. Belum datang kan? Nggak bakalan datang. Percaya deh sama aku. Iya, mungkin orangnya nggak datang. Tapi idenya jalan nih sampai sekarang nih. Lihat. Makin banyak aja ya pembelinya. Biasa aja tuh. Iya dong, ini semua kan ide dari lo. Makasih ya, bikin warteg gue jadi rame gini. Oh iya, kalau udah kayak gini nih ya, kamu harus compare masakan kamu sama masakan restoran lain, biar tahu bedanya. Nah, kebetulan aku punya kafe. Gimana kalau kita ke sana? Wah, boleh juga tuh idenya. Aku emang punya impian suatu saat nanti aku pengen banget punya kafe. Yaudah, nanti sore kita ke sana ya. Oke. Ada rembulan dan bintang di bumi. Iya, pokoknya tuh kamu harus compare makanan-makanan dari berbagai restoran. Dengan gitu kan kamu bisa dapat masukan-masukan. Kayak menu baru lah di warung kamu gitu. Ya tapi ini kelasnya udah beda kali. Ya, enggak, sama aja kok. Di sini juga ada jual makanan rumah. Ada western juga, ada Asia. Pokoknya banyak. Nah, ini salah satu contohnya nih. Oh, nasi goreng. Nasi goreng. Ini salah satu yang spesial. Terakhir. Ya? Lo enggak nyoba juga? Ya. Aku udah bosen. Coba ya. Iya. Gimana? Enak kan? Nanti kalau kamu mau belajar, aku minta chef aku untuk ajarin kamu. Hah? Chef restoran ini? Iya. Wah. Makasih loh. Iya lah, sama-sama. bentar ya, bentar. Mama. Sama aja rasanya. Nggak ada yang beda ya? Hmm? Aku pikir lebih spesial. Saudara Jono, diam kau penjahat! Kenapa Anda menertawakan saya? Turun kamu, turun! Aduh, Pak, 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 Pak. Turun. Bukan Bapak yang saya ketawain, Pak. Beneran deh, Pak. Lalu siapa? Ketawa tanpa sebab. Kenapa kamu? Itu. Oh, berarti jiwa Anda sekarang lagi tidak sehat. Supaya sehat, Anda bikin 3 tugas tentang strategi marketing. Besok taruh di meja saya, kalau enggak, saya kasih nilai D kamu. Paham? Hari ini pelajaran selesai sampai di sini ya. Pak, Pak. Emangnya enak dimarahin dosen. Gimana ketawain? Ya lagian ada-ada aja. Makan es krim aja yuk sama aku, mau nggak? Nggak bisa, aku buru-buru. Ini mau kemana sih? Ketemu cewek ya? Ketemu dosen. Masa ketemu dosen? Kayak cewek deh. Iya, gitu boleh, boleh. 1, 2, oke. Okay. Oh, kita belum foto berdua ya? Oke. Kemarin lo udah masuk lagi, bantuin gue masak ya. Tapi, Mak. Kagak ada tapi-tapian. Udah cepetan masuk sekarang, bantuin Nyak masak di dapur, yuk. Kau janjikan ku coba tuk singkirkan. Kalau kayak gini terus, lama-lama gue bisa mati berdiri. Saat bersamaku. Pizza.
tak pernah bisa hilang. Wajahmu selalu menghantuiku. Sungguh sakit. Mungkin gue emang gak pantas buat Sri. Dan mungkin saya emang gak pernah nganggap gue siapa-siapa. Gue cuma tukang cuci piring. Bunganya bisa terbang tuh kena hembusan nafas kamu. Mungkin bisa jadi. Kamu kenapa sih? Mikirin tugas ya? Terus kenapa dong? John, Jana, dicuekin terus ih. Jahat banget jadi orang. John, aku tuh selalu berusaha deket sama kamu. Tapi kamu tuh gak pernah anggap aku ada. Oh iya, makasih loh. Kamu udah mau nemenin aku jalan-jalan. Justru gue seneng. Lumayan bisa refreshing. tunggu dulu deh. Juno gak masalah. Emang kenapa sama Juno? Iya, gak tahu. Takutnya dia marah aja. Ngapain mesti marah? Gue kan gak ada hubungan apa-apa sama Juno. Oh. Ya dia cuma bantuin gue di warteg aja. Serius? Ya iyalah. Ya takutnya nanti aku dibilang persekutuan orang lagi. Kenapa? Takutnya nanti aku dibilang persekutuan orang. Sri, si Jono mana sih? Dari tadi kagak kelihatan batang hidungnya. Hah? Emang dia belum datangnya? Belum. Kemana tuh anak? Paling juga nongkrong kalinya. Minta gue setrap nih anak. Ya maklumin aja lah nya, namanya juga anak muda. Pak, datang. Mau makan pakai apa nih Pak? Saya datang ke sini bukan buat makan Bu, cuma saya mau ngasih tahu kalau bangunan ini mau saya jual. Apa Pak? Dijual Pak? Kok mendadak gini sih, Pak? Iya, ini makanya buru-buru saya kasih tahu sama Ibu. Supaya Ibu bisa cari tempat yang lain untuk berjualan. Duh, gimana ini? Atau begini, gimana kalau Ibu aja yang bayarin? Harganya kira-kira berapa, Pak? Kalau untuk ukuran seluas ini, udah ada yang nawar 150 juta. Tapi belum saya lepas. Ya, ya Allah. Aduh, mahal banget, Pak. Ngapain kamu kesini? Iya, baru datang. Ngomongnya kayak gitu sih, nanya kabar kayak atau gimana. Terus aku harus kayak gimana? Sumpah, ya ampun. Aku tuh datang ke sini tuh. Aku mau nanyain gimana. Kamu jadi nggak modalin kafe aku itu doang kok. Yaudah, kamu tunggu sini. Aku ambil berkasnya dulu. Iya. Kalau lahan itu dijual, digusur, kita mau jualan di mana? Hah? Saya juga bingung sih, Nyak. Bingung harus pindah kemana. Ya kan, itu lahan udah lama banget tempat kita cari makan. Kalau kita dipindahin lagi, ya mesti mulai lagi dari nol. Coba deh lo minta tolong Aris si Aris.
sepenuhnya. Nggak enak kalinya. Ini jumlah uangnya nggak sedikit, Nyak. Iya, ntar kan diganti. Kalau bukan ame dia, mau ame siapa lagi kita minta tolong? Udah cepetan telepon. Gitu kan? Om, maaf, salah sambung. Enggak, lo gak salah sambung. Lo mau ngomong sama Aris kan? Lagi lo. Lo denger deh, gue tuh calon istrinya Aris. Gue mau sekarang gak usah telepon Aris lagi atau SMS dia lagi, ngerti lo? Maaf ya, Mbak. Oh, satu hal lagi sebelum gue tutup. Lo tuh gak level buat Aris, ngerti? Kagak dipinjemin. Jadi dipinjemin. Jangan nangis udah. Kalau emang kagak dapet pinjaman dari Ari, kita coba cari ke yang lain. Oh iya, ke Jono tuh. Kayaknya, apa iya dia bisa minjemin? Makan aja dia dari kita. Telepon dari siapa? Nggak tahu, tadi salah sambung kayaknya nggak jelas. Terus gimana? Kamu jadi kan untuk modalin kafe aku? Ntar meja sendiri. Terserah. Kalau makan dulu mau nggak? Aku lapar nih, dari tadi belum makan. Boleh. Kamu ada mau makan apa gitu? Bebas, apa aja boleh kok. Kamu tuh kalau ngomong ngirit banget ya. Dari tadi ngomongnya seperlunya aja. Iya boleh, apa aja, terserah. Oh, kamu lagi sariawan ya? Enggak kok. Stop. Kenapa? Berhenti. Siapa sih? Ini tempat teman aku dan aku kaget aja kalau ini dijual. Atau kamu mau aku bantuin cari teman kamu aja? Enggak. Enggak perlu. John, aku tuh lagi sebel deh sama teman-teman aku. Masa ya, kata mereka kita itu pacaran sih. Ada-ada aja ya. Dan itu tuh si Andre tuh tadi ngomong juga sama aku.
katanya kita mukanya mirip. Dan kalau orang mukanya mirip, itu tandanya jodoh. Lucu ya tuh anak. John. John. Kamu diem aja sih. Maaf, maaf. Kamu ngomong apa sih? John, no. Aku tuh dari tadi ngomong sampai berbusa, kamu gak dengerin aku sama sekali. Maaf, nak. Soalnya aku lagi mikirin. Mikirin cewek kamu. Kamu inget nggak warteg tadi yang kita lihat? Sebenarnya itu punya pacar kamu. Aku sayang sama dia, dan bagi aku dia cinta sejati aku. Maafin aku, nak. Aku nggak bisa ngebohongin perasaan aku. Aku harus ngungkapin perasaan aku sama Sri. Iya, nyak. Sri tuh udah coba banget buat cari kesana sini info soal lahan kosong. Tapi nggak ada yang dibawa 20 juta, nyak. Semuanya mahal. Lahan kosong juga sekarang susah banget, nyak. Ya Allah, Sri. Kalau kita kagak bisa jualan lagi, mau makan apa? Tabungan makin lama kan makin nipis. Coba deh, lo minta tolong apa si Aris? Ya udah sih, ya kenapa sih Aris lagi? Dia tuh udah punya cewek sekarang. Jadi buat apa minta tolong sama dia? Oh, jadi itu masalahnya. Lu pernah nelpon dia, terus lu nangis-nangis. Ini persoalannya, hah? Ya udahlah, nyak. Yang penting sekarang kita harus cari cara. Gimana caranya kita supaya bertahan hidupnya? Ya kita harus tetap jualan, pokoknya. Ya mau jualan keliling kayak apalah, yang penting halal. Lo yakin, Sri, mau keliling jualan gorengan? Aduh, rasa-rasanya kenapa Nya jadi kagak tegang ya tuh lo nih? Ya udah sih, Nya. Daripada kita nggak bisa bayar kontrakan rumah, gimana? Juga sih. Ya udah, ayo pamit ya, Nya. Iya. Yeah. Assalamualaikum. Salam. Bentar. Kalau nyebrang, lihat kiri kanan ya. Nya nih, ayo udah kayak anak kecil aja. Ah, ya. Jono. Sri. Jono, Warling Sri, ini punya siapa, John? Ini John. Mak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan Sri, ini Warling Sri, warteg keliling punyanya Mbak Ayu Sri. Hah? Punya gue? Hah? Yang bener? Jadi gini, ini buat pengganti warteg kamu yang digusur. Ini punya kamu sama punya Mak. Ya ampun, Jono. Ini modalnya dari mana, John? Kalau DP-nya sih aku punya, cuman cicilannya kamu bayar sendiri ya. Aku nggak punya uang. Ah, Jono. Aduh, makasih banget ya. Bagus lagi, makasih ya. Sama-sama. Sri, insya Allah nih ya, ini jawaban dari doa-doa kita nih. Ya Allah, John. Nya ngucapin banget. Makasih banget. Makasih ya, John, ya. Iya, iya, Mak. Mama. Makasih ya, John, ya. Iya, iya. Sama-sama ya, Mak, ya. Sri, kamu nggak mau peluk aku kayak Mak? Ih, maunya nih. Peluk aja di gorengan. Sri, makasih banget ya. Bagus, ya? Bagus. Keren, banget. Ya? Banyak yang dateng rame. Padahal kan
Tapi kalau menurut aku ya, bukan cuma karena itu doang, tapi karena kerja keras. Dan aku yakin kalau kamu kerja keras, kamu juga pasti bisa. Aduh, amin banget deh. Gue pengen banget jadi pengusaha sukses kayak gitu. Amin. Amin. Lagi penang teh manis ya? Sini, 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 sini. Ada kabar gembira. Apain? Bulan depan ada lomba masak yang disponsori oleh produk ternama bumbu masak kokinya. Aduh, mas, bentar. Tapi kalau itu lomba masak, gua nggak pede ya. Ya, Sri, hadiahnya 200 juta. Bayangin, kamu bisa bikin restoran impian kamu. Wow, 200 juta. Banyak juga ya. Ya. Aduh, gimana ya? Iya, bentar. Yaudah deh, aku layanin dulu deh. Yaudah, sebentar ini. Ini apa? Bungkus banget ini. Bungkus. Pakai apa? Oh ya, bentar. Campur. Makasih ya. Sri. Ntar malam kalau ada waktu luang, kita nonton yuk. Gak bisa, gue lagi sibuk. Ya. Padahal tadinya tuh aku mau. Apaan sih, bercanda kali? Gue bisa kok. Mau? Yes. Sama Fitra, itu dong. Loh, Sri? Haris? Justru kamu ya, kemana aja? Aku nyamperin ke warteg kamu ya. Ternyata kamu... Sorry. Udah gitu, aku telepon kamu malah salah sambung. Nomor kamu masih yang ini, bukan? Sorry. Kan itu bukan nomor gue. Iya, gue udah coba beberapa kali sih SMS, tapi nggak dibales, telepon juga nggak diangkat. Yang angkat malah calon istri lo kan? Calon istri. Dasar perempuan rese. Hati-hati ya kalau ngomong. Jangan sembarangan ngomongin orang rese. Lu jangan ikut campur ya. Yang gua bilang rese itu bukan Sri, tapi mantan pacar gue. Udah, gak usah berantem ya, gak usah berantem. Gak salah apa. Sri, yang dibilang sama Luna itu gak bener. Aku sama Luna tuh udah gak ada hubungan apa-apa, ya. Udah gitu kan, kemarin-kemarin tuh aku nyariin kamu. Aku nyamperin ke warung kamu, tapi ternyata warung kamu tutup. Tapi emang bener kok kata Luna. Gue emang gak pantas buat... Jadi makan gak? Apa cuma mau ngobrol? Gak punya duit ya? Gue udah kenyang. Katanya orang kaya. Iya, Bi. Makanya gue tuh mesti menang. Kalau misalnya gue menang, hadiahnya lumayan kan buat nambahin modal kafe. Nah iya, makanya luangin waktu deh sehari buat gue ngajarin tuh resep lo yang oke itulah. Please, ayolah satu hari doang. Yaudah. Sip. Thank you. Dah. Nah. Kamu ngomong apa sama Sri? Hah? Ngapain kamu ganti-ganti nomornya dia? Sri yang mana sih? Ngomong apaan sih? Alah, udah gak usah pura-pura. Pokoknya aku gak suka ya. Kamu menghina Sri karena pekerjaannya dia. Oh, jadi kamu lebih percaya sama cewek itu. Fine. Ya, aku lebih percaya sama dia. Karena dia nyari duit sendiri dan gak minta orang lain.
Mas, aku tuh sayang banget sama kamu. Udah, Aris, udah. Aku mulai nangis nih. Aku bunuh diri nih. Tuh. Wow, bodoh. Kirain nggak jadi nontonnya. Tadinya sih gitu. Terus aku marah ngeliat kamu sama Aris. Marah kenapa? Cemburu. Kalau iya gimana? Tapi nggak yang udah cemburu kali. Biasa aja. Tuh, banyak umur orangnya datang. Tiba-tiba kau minta maaf padaku. Aku Hai. Aku ganggu. Ganggu banget. Ya udah kalau gitu aku pulang lagi. Oh enggak. Enggak ganggu kok. Orang kita juga mau pergi kok. Gimana kalau kita perginya barengan aja? Sekalian. Aku kayaknya nggak jadi ikut deh. Kenapa kok tiba-tiba nggak jadi? Aku baru ingat, aku ada tugas kampus. Oh, lu ada tugas kampus? Iya tuh, penting banget. Kalau lu nggak ngerjain tugas kampus, lu nggak dapat nilai. Kamu disalahin sama Jono. Iya, tugas kampus bisa kapan aja kan dikerjain, ya nggak? Tapi benar tuh kata dia. Tugas kampus lebih penting. Penting banget. Permisi, Sri. Tiba-tiba kau minta maaf padaku. Aku ingin engkau pergi. Taman ini taman favorit aku. Ya, aku udah lama juga sih gak datang ke tempat ini. Iya, gue juga baru tahu kalau ada taman secantik ini. Iya, secantik kamu. Apaan sih? Gombal banget. Hati-hati lo, ntar Luna marah. Oh enggak, aku gak bakal marah. Lagian juga aku udah putus sama dia. Justru aku kesini pengen ngomong sama kamu. Kalau aku pengen kamu jadi pacar aku. Coba untuk singkirkan bayangmu saat-saat bersamaku. Tapi tak pernah bisa hilang, wajahmu selalu menghantui. Sorry ya. Aku lupa. Kamu kan udah ada Jono ya? Oh, gue sama Jono emang teman baik sih. Dia sahabat gue banget, yang selalu bantuin gue dan ada di setiap gue butuh dia. Itu aja. Sungguh sakit hatiku, kau campakkan diriku. Di saat ku mulai menyayangi dirimu. Baru kali ini gue ditolak sama cewek. Ternyata rasanya gak enak ya. Juga harus Aris yang ngomong. Pasti Aris marah sih diemin. Terus gimana sama Jono? Apa Jono masih mau temenan sama Sri? Ah udah, mendingan nyiapin aja masakan buat lomba. Sakit hatiku, kau
rasanya dikhianatin sama cinta. Tapi kalau gue jauhin Sri, gue kelihatan kayak anak kecil. Enggak, gue harus tabah. Apalagi Sri lagi butuh bantuan gue. Sakit hatiku, kau campakkan diriku. Di saat ku mulai menyayangi. Hey, Jon. Haris mana? Dalam ya? Gak apa-apa kan aku bantuin kamu? Apaan sih? Orang gue gak ada hubungan apa-apa juga sama Haris. Iya, percaya. Eh, gimana persiapan kamu? Lombanya minggu depan gak? Ya ini makanya lagi persiapan. Disiap-siapin deh dari sekarang. Nih, buat kamu. Biar kamu tambah siap. Aku bawa contohnya sama resepnya. Apa nih? Hah? Dari restoran Wani Rasa. Oseng-oseng ranjau tuna. Cila ini sih favorit banget di sana. Satu lagi. Resepnya. Hah? Resep tunanya? Ih. Lo dapat dari mana resepnya? Enggak, bukan, maksudnya bukan resep aslinya, itu resep keluarga aku sendiri. Tapi kamu cobain aja, mana tahu rasanya nggak jauh beda. Oh, boleh nih, ntar gue coba. Makasih ya. Iya. Lumayan nih buat rekomendasi. Tapi kata orang loh, masak masakan sederhana itu lebih susah. Kalau perlu nih, kita masaknya dengan perasaan. Dengan cinta. Wah, apalagi istri yang masak. Iya, maksudnya itu. Sekarang gue mau langsung praktek nih. Iya, cobain aja. Deg-degan nih. Udah, kamu pasti menang. Ya, doain ya. Iya, amin. Amin, semoga menang. Bismillah, ayo masuk. Ah, itu kan Chef Warteg ini ikutan juga lomba. Emangnya kenapa sih kalau ikutan ada yang salah, ada yang larang apa? Siapa sih, Sri? Katanya sih mantannya si Aris. Nah, usah bisik-bisik loh, cabut aja pulang nyambel. Oh iya juga sih, bener juga idenya dia. Kayaknya gue emang cocok banget ya bikin sambal penyet di atas mukanya cewek yang sombong dan aku kayak gini, ya nggak sih? Boleh, boleh. Boleh cocok, ya? Boleh dicoba. Suka ngerebut pacar orang. Siapa ngerebut cowok orang sih? Sekarang gini, yang pasti lo nggak bakal menang, lo nggak bakal masuk ke final, ya? Nggak usah sombong, liatin aja nanti siapa yang bakal menang. Pede gila. Seri gitu loh. Ayo. Yes, berhasil. Kamu masih menang. Aduh, mudah-mudahan bener menang ya. Amin. Nanti. Dua besar, dua besar. Ya Allah, Sri. Kenapa sih? Hah? Ada apaan lo nelfon-nelfon nyampe nangis-nangis segala? Lo kalah. Ya udah, kagak apa-apa, kagak usah sedih, kagak usah nangis. Yang dipikirin tahun depan ikut lagi. Anaknya ini emang nggak bisa masak. Dramatis. Iya. Ya udah, kagak apa-apa. Nggak bisa masak aja. Menang sampai dua besar. Gimana kalau kita masak juara umum kali? Maksud lo? Ini akan tipu. Ayo masuk dalam besar ya. Iya beneran. Yes. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya ampun doanya ya. Karena kalau
bakal menang nih ya. Hadiahnya yang pertama ini juara satu, 200 jutanya. 200 juta. Ya ampun, mudah-mudahan kita bisa bikin restoran yang lebih bagus lagi dari ininya warteg kita ya. Ya. Jadi kalau kenapa kita kalah? Maafinnya, maafinnya. Ustaz, belum ya? Kata Ustaz, ntar aja kalau udah resmi. Oh, iya. Mau banget. Pokoknya chef, gue tuh nggak boleh kalah sama cewek warteg itu. Oh, lu tahu rumah cewek warteg itu di mana? Iya, kalau rumahnya sih nggak tahu di mana, cuman wartegnya mangkal di mana sih tahu. Oh. Mangkal apa? Jadi di final kamu mau masak lidah sapi balado, kamu yakin? Iya, sebenarnya sih masih belum yakin. Karena kan emang masak lidah sapi balado itu kan tingkat kesulitannya cukup tinggi ya. Nah, itu dia. Kenapa nggak yang sederhana tapi nendang gitu loh, kayak oseng-oseng tuna mercon. Ya, tapi kan itu kayak masakannya terlalu simpel deh. Ntar yang ada juri nganggepnya gue nggak bisa masak lagi. Iya juga sih. Ya kan? Kira-kira yang mana ya? Gue masih agak-agak bingung sih. Tapi yakin nggak? Ini mudah-mudahan aja lah nanti. Gue menang, doain ya. Pasti. Apa? Oh, lu lihat dong warna itu. Ih. Mas. Kumisnya copot. Kumisnya gantung tuh. Kumisnya benerin dulu kali. Mau kemana? Mau kabur? Woi. Cowok pegangan. Yaelah, kalau mau bersaing itu nggak gitu juga kali. Aduh, sampai harus nguping-nguping segala, nyamar-nyamar segala. Ih, basi banget sih. Halo, apa kabar semuanya? Boleh tepuk tangannya buat acara lomba hari ini? Iya, para hadirin semua masih bersama saya, Francisca Kodong. Dalam final lomba masak, yang disponsori oleh Bumbu Masak, kokinya, kokinya kita. Tepuk tangan semuanya. Iya, gak perlu berlama-lama. Langsung aja kita tampilkan peserta yang pertama. Luna, tepuk tangan. Iya, ini dia peserta yang pertama. Dipersilakan untuk mempersiapkan diri dan kita tampilkan juga sekarang peserta yang kedua. Inilah dia, Sri Widari, tepuk tangan. Sri, mungkin lagi mesti di perjalanan ya. Pas dari Jakarta lagi hujan, macet. Berapa waktu yang kita kasih buat menunggu Sri? Kita kasih waktu 10 menit. Stop. Bang. Ini tolong mau ngelahirin, anterin ke rumah sakit, ke klinik yang terdekat aja di situ, dekat. Oh, aduh. Maaf ini ya. Mau ngelahirin. Maaf banget, bukannya kita nggak mau ngebantuin, Bu. Cuman kita ada urusan yang lebih penting. Apa-apa, kita anterin, Bu. Kita bisa telat. Ya udah, nggak apa-apa. Kalau emang harus didiskualifikasi, kita kan bisa ikut tahun depan. Udah tolongin orang, kenapa sih, Bu? Ya udah deh, Nek. Titip ya, Neng. Iya, Bu. Nanti saya nyusul ya. Iya. Nitip ya, Neng. Aduh, awas, Mbak. Hati-hati ya. Hati-hati. Ya, sabar. Jon, hati-hati juga, Jon. Aduh, dikit lagi, Bu. Dikit lagi. Nanti kayak nyampe gitu. Jon, cepetan, Jon. Tapi hati-hati. Iya. Ayo, Sri. Kita udah telat. Iya, tahu. Aduh, sorry, Mas. Maaf ya, kita buru-buru. Udah nih, diam aja. Ayo, Sri. Ayo, cepat. Oh, iya. Apa, Pak? Maaf, acaranya sudah dimulai. Jadi kalian tidak bisa masuk. Tapi, Pak, saya tuh salah satu pesertanya, Pak. Iya, Pak, benar, Pak. Iya.
bolehin kami masuk ya, Pak ya? Boleh lihat ID card-nya. ID card ya? ID card, coba. Ya, ada nggak? Ntar dulu. Ada nggak, Pak? Ya, gimana? Nggak tahu, jatuh kali ya. Aduh, Pak, kayaknya kececer deh, Pak, ID card saya, Pak. Tapi beneran kok, Pak, saya nggak bohong. Saya salah satu peserta. Maaf, saya hanya menjalankan tugas. Tidak boleh masuk. Pak, tolong dong, Pak, sekali ini aja, Pak, ya. Tidak bisa, tidak bisa. Ya, gimana dong, John? Ya udah deh, kalau gitu, Pak. Kita balik aja. Udah, ikut aku aja. Mungkin karena tidak ada lawannya, berarti peserta lawan dari Luna, yaitu saudari Sri Wedari, dinyatakan akan didiskualifikasi. Oh, dan Pak, udah datang Sri, tepuk tangan. Saya Bu, Sri Wedari. Aduh, kamu. Iya, nggak apa-apa. Oh, siapkan. Aduh, ya. Maaf ya Bu, saya telat Bu. Ih, dimaafkan. Jadi saya masih bisa boleh ikutan kan, Bu? Boleh. Makasih, Bu. Nggak bisa gitu dong, udah telat. Masih kasih dispensasi. Tadi kan kita udah diskus sama para dewan juri, dan dewan juri ngasih waktu 10 menit. Sri datang 3 menit sebelum waktunya habis. Lanjutkan, Pak Juri. Lanjut ya, para hadirin semua. Terima kasih. Ah, curang lo, bilang aja mau nyob juri kan, makanya lo telat. Jangan susun dong kalau ngomong. Siapa juga yang nyogok, emang bener-bener telat kok. Udah, apaan daripada sih? Ribut, mendingan mempersiapkan bahan masakan yang akan dipersiapkan. Kita akan hitung mundur dari hitungan 5. Bersama-sama ya. 5, 4, 3, 2, 1. Mulai. Sri. Ya? Aku mau ngomong sama kamu. Ngomong aja. Waktu pertama kali aku nyatain cinta sama kamu, aku tahu kamu belum siap. Tapi sekarang, aku yakin kalau kamu siap untuk menerima cinta aku. Riz. Sri, kamu tenang aja. Aku janji, aku akan bikin hidup kamu bahagia. Bahagia sampai tua. Ya, aku emang suka sama kamu, Riz. Tapi aku gak bisa bohongin perasaan aku kalau jauh dari lubuk hati aku cuma suka sama satu cowok dan itu Jono. Dalam pikiranku selalu saja terbayang. Maaf ya. Iya. Gak apa-apa. Ya. Aku tahu itu. Itu memang berat buat aku. Ya, tapi aku senang. Aku bisa sayang sama kamu. Karena waktu sama kamu, aku bisa jadi diri aku sendiri. Makasih ya kamu udah baik sama aku. Sama-sama. Wajahmu selalu menghantuiku. Sungguh sakit hatiku. Kau tinggalkan diriku. Jono kemana ya? Dia pasti pergi waktu lihat Arif nembak gue. John, maafin gue ya. Gue tuh cintanya cuma sama lu, John. Kita juara, John. Ya, malah ngelamun. Apa nih, mau buka restoran? Ntar dulu deh, Nyak. Eh, pengen fokus lanjutin kuliah dulu.
Lagian juga ini kan ide berdua sama Jono. Kalau Jononya menghilang kayak gini ya, gimana mau lanjut buka warung? Iya juga. Ya udah, ngasih ikut lu aja deh. Halo nak, lu di mana nak? Oh nak, gua mau ke kampus lagi nih. Gua mau nerusin kuliah lagi. Jadi ntar ketemuan ya. Tadi ada orang yang baru datang ke sini pakai kemeja cowok. Oh, Pak Joni. Pak Joni. Bukan bapak-bapak, Mbak. Namanya Jono. Tapi kalau yang barusan masuk itu Pak Joni, anaknya pemilik restoran ini, Mbak. Sri. Ya ampun, John. Jadi selama ini kamu bohongin aku ya? Kamu tuh sebenarnya Johnny, anak pemilik restoran ini, iya. Terus buat apa kamu selama ini support aku, bantuin aku? Cuma buat bohongin aku aja gitu? Iya, maksud kamu tuh apa ngelakuin ini? Sri, aku bisa jelasin. Kok jahat banget sih? Tega banget ya kamu ya? Sri! Sri, tunggu! Sri! Sri, maafin aku kalau kebohongan aku udah nyakitin kamu. Tapi untuk apa? Aku gak habis pikir deh. Aku gak mau aja kamu ngeliat aku secara berbeda. Maksud kamu apa sih ngomong kayak gitu? Kamu pikir aku tuh cewek matre gitu? Enggak, sumpah. Ya terus apa? Aku gak pernah berpikiran sampai sana. Aku percaya kamu gak kayak gitu kok. Ya terus kenapa? Kenapa kamu harus bohong pura-pura jadi tuh cuci piring di warteg aku? Buat apa coba? Jawaban kamu tadi tuh gak ngejauh semuanya. Sri, karena aku ingin belajar hidup seperti ayahku yang membangun restorannya. Kau pikir aku percaya? Sri, kamu boleh nggak percaya sama omongan aku. Tapi kamu harus percaya sama aku. Aku ngilang dari hidup kamu karena aku cemburu. Aku sakit hati, Sri. Waktu kamu nerima cintanya Aris. Astaga. Siapa yang nerima cintanya Aris sih? Kamu nggak usah tahu deh. Tapi aku ngeliat di perlombaan, Aris nembak kamu kan? Iya, Aris memang nembak aku saat itu. Tapi kamu harus tahu, aku gak nerima cintanya dia. Karena aku cuma sayang sama satu orang selama ini. Dan itu cuma kamu. Kamu ngomong apa? Aku cuma nak. Ya, ya. Dirimu selalu ada di dalam.